Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya di channel Edowisata 98. Nah, kali ini saya mau explore tempat pariwisata Curug Kondang. Curug Kondang ini berada atau beralamat di Gunung Sari, Kecamatan Pemijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, atau berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, mau tahu keseruan saya kali ini? Yuk ikuti video saya sampai selesai. Nah, memang kita tahu persis, bahkan mungkin bukan cuma saya ya, hampir para pengunjung khususnya orang-orang Jawa Barat ini udah nggak asing lagi yang namanya kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, di mana tempat ini memang bisa dibilang gudangnya curug atau tempat-tempat pariwisata yang indah berada di Jawa Barat. Dan salah satunya tentunya Curug Kondang, curug yang saat ini yang akan saya eksplor untuk semua kalian teman-teman saya yang ada di luar sana. Nah, di sini kita bisa menyaksikan betapa indahnya pemandangan atau view yang ada di tempat pariwisata ini. Halo Dedek, awas jatuh. Yang namanya Curug Kondang mana? Curug Kondang ini di dalam. Oh, masih jauh? Ya itu tuh. Oh, belakang warung itu. Katanya itu. Ada dua, satu lagi apa ya? Hah? Katanya ada dua, satu lagi apa ya? Gak tahu tuh namanya, ya ada dua. Atasnya dikit. Tapi ya cuma sampai sini. Oh iya. Oh iya, iya benar. Nah, ternyata Curug Kondang itu dari tempat parkir nggak jauh. Paling mungkin cuma sekitar 5 menit lah jalan kaki. Dan trekking-nya pun menuju ke Curug Kondang dari tempat parkir udah rapi. Rapi bener. Dan saya kira ini cocok juga sih buat keluarga karena emang nggak terlalu memakan waktu ya. Makan tenaga juga. Nah, di sepanjang perjalanan kita menuju Curug Kondang ini, kita disuguhi pemandangan yang menurut saya sangat luar biasa. Apalagi di sebelah kiri saya itu kita benar-benar menyusuri sisi sungai. Dan jalan menuju ke Curug Kondang ini memang benar bisa bilang sangat rapi sekali. Jadi jangankan musim kemarau, walaupun di musim hujan, menurut saya bisa bilang jalan setapak menuju Curug Kondang ini dipastikan sangat aman. Apalagi walaupun tempat wisata ini berada di pegunungan, tapi jalannya bisa dibilang biasa aja, nggak begitu terjal, bahkan bisa dibilang jalannya datar, walaupun menanjak hanya melambai gitu, nggak terlalu terjal seperti tempat-tempat wisata atau curug pada umumnya. Nah, sebentar lagi kita sudah sampai nih ke Curug Kondang. Dan ternyata ketika saya sampai di Curug Kondang ini, saya lihat pengunjung ramai juga, banyak. Karena emang kebetulan pas saya datang ke sini mungkin udah sekitar jam 00:30, jadi pengunjung emang udah banyak sekali di sini. Nah, ini kita bisa lihat keadaan atau kondisi tempat wisata Curug Kondang, sangat ramai sekali pengunjungnya. Nah, buat kalian juga yang kalau saya perhatikan di sini, buat kalian yang mau datang ke sini, kalian bisa bawa makanan maupun minuman dari luar. Karena saya lihat banyak sekali para pengunjung yang datang situ membuka nasi bungkus ataupun makan-makanan yang saya lihat dibawa dari luar gitu. Thank you.
Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga video ini bisa menghibur kalian sekaligus bisa menambah informasi buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.